Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa UT yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di sesi yang ke-6 tutorial online mata kuliah manajemen perubahan. Dalam sesi ke-6 ini, kita akan membahas tentang organisasi pembelajar. Silakan Anda bisa membaca buku materi pokok dan materi pengayaan yang telah disediakan. Dalam sesi ke-6 ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian organisasi pembelajar, perbedaan antara pembelajaran organisasional versus organisasi pembelajar, model sistem organisasi perubahan, dan perubahan persepsi atas perusahaan. Saya ingatkan, Anda harus memahami materi inisiasi, membaca buku materi pokok, aktif dalam diskusi, dan berlatih dengan mengerjakan kuis yang telah disediakan. Semoga melalui kegiatan tutorial online ini, Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai yang maksimal. Tetap semangat belajar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.